Lawai teh bu bekerenan. Sudah buku tak kena larangan jiher tak kena. Aduh, waya waya waya. Paya mundek ya, tirang di roburung mundek sen wanwar ya. Oh, lambo ya namai pokok ya ada badan dekat bu. Yang tersebar di media sosial bahwasannya di Kangenan terjadi ada pupuk palsu yang digunakan oleh petani sehingga menyebabkan petani itu semua tanaman tembakaunya dicabut. Itu ternyata bohong. Ini sudah saya klarifikasi dengan pemilik tanah namanya Ibu Jumarti. Nah, setelah klarifikasi ternyata itu bukan pupuk palsu. Namun pestisida yang merupakan itu. Lanit. Lanit. Jadi overdosis penggunaan lanit dicampur dedak yang biasanya dipakai tiap tahun ditaruh di pucuknya, tapi kenyataannya sekarang dilakukan kembali terjadi seperti ini. Mengkerut kemudian batang menjadi kehitam-hitamannya. Jadi tidak bisa diharapkan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga petani yang namanya Bu Jumarti itu semuanya dicabut dan insya Allah besok mau ditanam kembali. Jadi itu informasi yang disebarkan itu ternyata informasi palsu. Tapi kenyataannya yang dicabut itu memang benar terjadi di Kelurahan Kanginan, kelompok Unggul 4. Ini seperti ini daun kubis ya. Seperti ujung kubis. Ini anunya. Ini hitam-hitam. Ini hitam. Membusuk. Mengalir lah. Ya, ini kebetulan ini Pak RW-nya ini. Pak RW-nya lagi jadi petani dan juga pengurus kelompok tani Unggul 4. Saya selaku ketua kelompok Unggul 4. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang berita bohong itu tersebar di mana-mana. Terima kasih Ibu Wicak selaku PPL kami.